Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Berjumpa kembali di Dian Delani Channel. Di video kali ini saya akan mereview hasil stek bahan bonsai murbei yang ditanam di Volibeg dan akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu proses pecah cabang dan wiring. Oke teman-teman, sebelum dilanjut, semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan kelimpahan rezeki yang melimpah ruah berkamin. Ikuti terus video ini sampai selesai. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, ini adalah setelah hasil kita dongkel ya dari Volibeg yang posisi pada saat nanamnya itu kita pecah batangnya ya. Ini akarnya udah banyak sekali ya, apalagi serabut akarnya ada akar besar satu ya nih.
Kita akan potong-potong dulu ya teman-teman. No, ini diganjal sama batu teman-teman ya. Kita bersihkan dulu. Nanti akan kita pecah lagi dari pecah batang sebelumnya dibagi dua ya. Dan kita akan ini pecah lagi ke atas ya. Oke teman-teman, pada saat pengawatan atau wiringnya di batang bonsai ini bersih, jadi kita mandiin dulu ya teman, bersihin dulu sama airnya agar tangan kita nggak belepotan. Thank you.
Oke, teman-teman, setelah kita bersihkan juga pemotongan akar serabutnya maupun akar yang besar yang tunggal, kita akan proses terakhir yaitu proses pengawatan ya atau wiring nih. Sebelum kita tanam lagi nanti ke pot dan polybag ya. Karena pohon murbei ini termasuk pohon yang batangnya sangat keras ya, untuk dilakukan penekukan.